Turun di kelas lead perorangan putri, panjat tebing menjadi pemicu semangat bagi kontingen Bangka Belitung setelah mempersembahkan medali emas pertama pada ajang Perwil 10 Sumatera Bengkulu atas nama Julita atau Keju. Bertempat di venue cabang olahraga panjat tebing Stadion Semarak Bengkulu, Keju tampil sangat memukau. Berhasil mencapai poin 30, Keju mampu menjadi pemanjat tertinggi pada kelas lead perorangan putri. Keju mengalahkan atlet asal Sumbar yang memperoleh medali perak dan atlet Jambi yang harus puas dengan medali perunggu. Perolehan ini sekaligus menjadi medali emas pertama untuk kontingen Bangka Belitung dalam ajang Porwil 10 Bengkulu. Bagi Keju, hasil ini sudah diprediksi sebelumnya, dirinya pun merasa sangat bersyukur dapat mempersembahkan yang terbaik untuk kontingen Bangka Belitung. Di hari pertama kita hanya nyumbang medali perak, di hari kemarin, di hari kedua kita memang zonk, gak dapat sama sekali. Dan itu jadi motivasi buat aku pribadi, karena memang apa yang ditargetkan oleh pelatihku sendiri sama KONI Provinsi, memang aku kelasnya di lead sama boulder, dan alhamdulillah akunya bisa buat apa yang dikasih oleh pelatihku selama 6 bulan, bisa ngasih yang terbaik. Keju berharap hasil ini dapat memicu teman-teman atlet lain untuk dapat mempersembahkan medali pada ajang Porwil 10 Sumatera. Dari Bengkulu, Dik Revolino, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Bib nomor 104, Glenn Bakri, Sumatera Utara.